bersua kembali. Guru kelas Al-Quran dan Fardu Ain Kafa menikmati kemudahan cuti bersalin berelaun bermula Januari tahun ini. Sebelum ini, mereka hanya layak cuti bersalin sahaja tanpa sebarang elaun. Menteri di Jabatan Perdana Menteri Hal Ehwal Agama, Dato' Idris Ahmad berkata, kerajaan komited untuk membela kebajikan guru-guru kafah kerana peranan mereka signifikan dengan objektifnya dalam mendidik kanak-kanak Islam berumur 7 hingga 12 tahun di negara ini. Fokus utama dalam pendidikan kafah adalah berteraskan penguasaan asas ilmu akidah, ibadah, akhlak dan fardu ain. Sebelum ni kita hanyalah beri cuti bersalin tapi tanpa elaun. Sekarang ni kita berikan cuti bersalin 60 hari dan juga plus dengan elaun. 1,009 dan tak jauh 1,000 macam biasa elaun dia dapat lah. Mana dia dapat tetap dapat dalam masa dia bercuti tadi. Beliau berkata demikian pada Majlis Multaqam Rabbi Ummah Peringkat Negeri Terengganu tahun 2022 di Kuala Terengganu. Dalam majlis berkenaan, beliau turut mengumumkan secara keseluruhannya lebih RM65 juta disalurkan bagi tujuan kebajikan dan perkembangan khusus buat guru kafah, bilal dan guru takmir di negeri itu.